Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman dengan kami di Legowo TV Channel. Channel yang bahas seputar tentang sele padi dan aktivitas keseharian. Dan pada perjumpaan kali ini saya akan membahas kenapa roll atau karet pecah kulit ini tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, atau bahkan tidak bisa buat memproses saat memecah kulit. Ada beberapa faktor yang membuat roll tidak bisa kerja atau tidak bisa mencapai hasil sesuai yang kita inginkan saat buat proses. Dan dalam perjumpaan kali ini nanti akan saya bahas seperti pengalaman yang baru saya alami. Ternyata di antara gigi-gigi susun roll ini terjadi masalah. Oke, namun sebelumnya bagi yang belum subscribe channel ini atau baru menemukan channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe merah yang ada di bawah video beserta loncengnya, agar selalu mendapat konten terupdate baik berupa tutorial atau konten lainnya yang mungkin sesuai dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Lagi pula subscribe itu gratis untuk Anda, namun sangat berarti atau bermanfaat untuk kemajuan channel ini. Dengan tak banyak basa-basi, mari langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Dalam kondisi terbuka seperti ini, coba teman-teman perhatikan, di dalamnya terdapat banyak gigi-gigi yang membuat roll di bagian pemecah kulit berputar. Nah, di antara gigi-gigi ini harus posisi masih normal, tidak ada yang udah aus abis atau udah rontok. Baik gigi yang mengikut di dalam body ini ataupun yang mengikut dalam tutup ketika kita buka. Coba perhatikan teman-teman, di tengah gigi ini kemarin punya saya bautnya kendor, kemudian mau lepas tidak bisa karena tergencet oleh tutup belakang, dan terjadilah kepala bautnya patah sehingga sepi ini dia belah, lalu kemudian giginya tidak bisa berputar. Dan alhasil setelah ininya belah, kemudian bautnya patah, roll yang bagian sebelah kiri dia saat buat muter tidak bisa mengimbangi atau berputar, tapi tidak bisa memecah kulit. Jadi usahakan saat posisi free atau tidak kerja, atau disebut juga saat direnggangkan, kedua roll ini harus saling mengait, jadi tidak berputar sendiri-sendiri. Jika diputar satu, maka satunya ikut memutar. Jika kondisi roll saat direnggangkan tidak bisa saling mengait satu dengan yang lain, itu artinya roll tidak bisa berfungsi dengan normal atau tidak bisa saat buat memecah kulit. Lalu kemudian silahkan cek bagian gigi-gigi yang ada di belakang ini. Dan setelah gigi-gigi sudah dibenerin semua seperti yang ada dalam video ini, dicek bagian oli yang ada di dalamnya, siapa tahu ada patahan baut atau sebangsa kotoran lainnya yang sifatnya berupa besi, silahkan dibersihkan dahulu karena dikhawatirkan nantinya dia akan nyelip di antara gigi-gigi dan akan merusak atau merontokkan gigi-gigi yang ada di belakang roll pemecah kulit ini. Setelah itu kita pasang lem, tapi perlu diingat bekas kita buka tadinya tentunya ada banyak bekas karet lem yang masih nempel, atau kadang juga ada spare part di situ masih nempel. Itu saran saya dibersihkan terlebih dahulu
supaya nantinya tidak terjadi kebocoran. Seperti yang saya pasang ini, saya tidak memakai spare part, jadi cukup memakai lem, tapi syaratnya harus dibersihkan terlebih dahulu dan dalam kondisi halus. Lalu kita pasang lem kalau kondisi udah benar-benar bersih dan rata. Namun saya sarankan proses pembukaan ini sebaiknya puli bagian ini dilepas terlebih dahulu agar lebih leluasa. Namun ketika saya membuka ini, karena bisa dengan cara seperti ini, cukup saya putar ke kanan dan ke kiri bagian penutup belakangnya. Walaupun agak sedikit mengganggu, namun masih bisa saya lakukan proses servis penyebab roll pecah kulit tidak bisa saling mengait saat memutar waktu buat proses. Dan usahakan saat proses penutupan seperti ini, jangan sampai lem yang kita pasang tadi menggulung, karena itu nantinya bisa mengakibatkan terjadi kebocoran dan olinya akan banyak yang keluar saat kita buat proses memecah padi. Dan karena kondisi antara gigi yang berpadu terkadang belum lurus, itu harus kita pelan-pelan kita cari celahnya biar bisa lurus. Karena kalau belum lurus, tutupnya belum bisa rapet atau belum bisa benar-benar terp kalau istilah bahasa Jawanya. Nanti bila sudah rapat benar, baru kita pasang bautnya. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dari kami mengenai pembahasan salah satu penyebab roll pemecah kulit tidak bisa berputar secara berkaitan atau tidak bisa berfungsi saat buat kerja. Perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang ingin menyimak tutorial seputar selip padi, silahkan buka di channel ini bagian playlist tutorial polisher atau pecah kulit. Terima kasih banyak sudah menonton. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.